saat ini Bandara Ngelora kedatangan tamu, tamu istimewa ya. Ada Bapak Dahlan Iskan ya. Siapa bro ini enggak kenal beliau? Datang singgah ke Bandara Ngelora untuk melihat. Bukan singgah. Saya memang pengen tahu bahwa Bandara Ngelora, karena saya dengar dari Pak Bupati, Bupati Blora, bahwa sebentar lagi akan ada pesawat yang mendarat di Blora. Iya, dikoreksi bro. Di Cepu ini. Iya, dikoreksi. Karena nama bandaranya Ngelora, saya tanya Pak Bupati tadi, Ngelora itu nama apa? Katanya nama desa di sini. Iya, jadi Bandara Ngelora, dengan demikian maka bagi orang yang mau ke Cepu, ke Blora, ke Bojonegoro, ke Bandadi, ke Tuban, sudah bisa datang ke sini. Ini sejarah baru bagi Blora, karena dari daerah yang sangat terpencil menjadi pusat sekarang. Iya. Ya, gimana melihat bagus. Terminal? Ini saya terkesan dengan atapnya. Saya tanya tadi kenapa corak ini? Ini corak jati. Corak pohon jati. Kenapa pohon jati? Saya nggak bisa bertanya. Karena saya tahu di sekitar ini adalah hutan jati terbesar di Indonesia. Karena waktu umur 15 pun saya sudah pernah membelah hutan jati ini dari Ngawi sampai ke Randu Blantung. Dan mengesankan, bagus sekali. Ini bandara yang kecil tetapi asri dan artistik. Terima kasih. Ya, untuk Pak Bupati. Selamat Pak Aryadi. Terima kasih Bapak. Pak Bupati, gimana dengan kunjungan Pak Dahlan sebagai ya? Kita tahu beliau adalah raja media ya. Supaya luar biasa. Ini memotivasi kita semua ya. Ini nanti beliau kalau berkenan kita angkat jadi penasihat khusus untuk Blora ini. Biar Blora lebih maju dan berkembang karena PR kita banyak. Jadi di mobil belum menyampaikan, memang harus menatapnya harus optimis dengan segala potensi yang ada. Tentunya nanti kita harus memajukan Blora ini. Dan ini kita harap nanti menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Tengah bagian timur. Nah, ini karena lokasinya strategis dekat dengan Bojonegoro, Tuban, Rembang, Ngawi. Nah, ini kita harapkan nanti akan tumbuh Cepu menjadi pusat migas baik itu untuk pendidikannya maupun untuk usahanya. Dan mohon dukungannya Pak Dahlan. Dan saya punya pesantren di Blora ini. Bukan saya yang punya, keluarga besar. Artinya kita dapat warisan dari nenek moyang punya pesantren di Randu Blantung. Dan kemudian saya pengagum Pramudya Anantatur. Sebelum tahu ada opor tadi. Jadi dari Jakarta nanti bisa kesini Pak ya. Ya Bro Din, demikian. Sekali lagi terima kasih buat Pak Dahlan Iskan, Pak Bupati semua. Ya, saksikan terus Awa Channel. Jangan lupa di-subscribe. Aman tuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, saya makasih, Pak. Saya ingin, Pak. Kami tanya, selamat datang di welcome.